Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hadirin yang berbahagia, luasnya lautan Nusantara adalah bukti kejayaan perjuangan pahlawan bangsa Indonesia. Dengan berjuta kekayaan di dalamnya, harus tetap terjaga keutuhannya. Prajurit Jalasena Samudra TNI Angkatan Laut adalah prajurit petarung. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madia TNI Ahmadi Heri Purwono beserta seluruh prajurit Jalasena Samudra. Kami dari ujung selatan Indonesia, dari ujung utara Indonesia, dari ujung timur Indonesia, dari ujung barat Indonesia, perairan Samlaki, perairan Pulau Karakelang, perairan Rawa Biru, Merauke, perairan Pulau Sabang, mengucapkan dirgahayu 77 kemerdekaan Republik Indonesia, membangun kejayaan maritim untuk Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Justru di laut kita jaya. Terima kasih.